Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar Anda semuanya? Saya harap Anda dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel saya, masih di channel si Sukma. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial editing video, yaitu cara edit video masuk ke dalam televisi. Sebelumnya saya sudah memberikan sebuah edit video masuk ke dalam laptop, tetapi sekarang saya membagikan masuk ke dalam TV. Oke, langsung saja kita ke video tutorialnya. Yang pertama, kita masuk ke dalam aplikasi KineMaster Pro. Teman-teman kalau belum mempunyai bisa mendownload di link deskripsi saya. Kita klik ikon plus, kemudian pilih aspek rasio 16:9. Kemudian kita pilih media, kemudian kita pilih video yang akan kita edit. Ini saya akan mengedit video yang ini. Nah, video yang ini. Oke. Untuk pengambilan adegannya itu seperti ini. Teman-teman bisa melakukannya di rumah. Sangat mudah sekali untuk pengambilan adegan. Oke, seperti itu. Langsung saja kita ke tahap pengeditan. Yang pertama kita klik akun yang ini, video yang ini. Kemudian klik ikon gunting, kemudian pangkas ke kiri playhead. Oke. Kalau sudah seperti ini, nah di adegan yang ini, di sini kita klik, kemudian pilih ikon gunting, kemudian bagi di playhead, oke, kemudian video yang ini kita push. Oke, kalau sudah seperti ini, kita masukkan video layer, video yang sama. Ingat video yang sama. Caranya itu kita pilih lapisan, kemudian media, kemudian kita masukkan video yang sama. Yang ini yang seperti tadi. Oke. Klik videonya, kemudian pilih ikon yang ini. Kemudian pilih ikon yang ini. Kemudian kita klik videonya, kemudian pilih ikon gunting, kemudian pangkas ke sini playhead. Kemudian kita geser. Kita coba lihat. Nah, di sini klik video layer. Kemudian pilih ikon gunting, kemudian pangkas ke kiri playhead. Oke, geser lagi. Oke, di sini klik video layer, kemudian ikon gunting, kemudian pangkas ke kanan playhead. Oke, kita coba putar. Nah, di adegan ketika melompat, di adegan yang ini, kita screenshot. Nah, dari adegan yang ini, kita screenshot. Caranya itu, klik video di atas, kemudian pilih ikon ini, kemudian tangkap dan simpan. Udah play here. Oke, sudah disimpan untuk screenshotnya. Kemudian kita langsung saja ke tahap pengeditan foto. Kemudian
kemudian kita pilih contoh yang ini, normal, dan kita pilih adjust, kemudian find mix selection, kemudian select input selection. Dan di sini kita coba hapus. Ini saya hanya menyentuhkannya saja. Untuk tutorial cara pengeditan foto dari aplikasi PicsAI Pro, teman-teman bisa mengikutinya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pilih tanda panah di pojok kanan. Kemudian kita pilih Max Transparent. Seperti ini, kita centeng. Kita export. Kemudian save picture to album. Kemudian PicsAI Pro. Oke, langsung saja kita ke aplikasi KineMaster lagi. Oke, untuk langkah selanjutnya, kita klik video layer. Kemudian pilih icon gunting. Kemudian bagi di preheat. Oke, setelah itu kita masukkan screenshot lagi. Caranya itu seperti ini, kita klik icon yang gambar matahari, kemudian penyuntingan, kemudian isi layar. Oke. Setelah itu kita masukkan video layernya. Caranya itu klik video layer, kemudian icon ini, kemudian off, dan kita geser terlebih dahulu, hilangkan, kemudian klik video aslinya, icon yang ini, kemudian tangkap bingkai dan masukkan ke kanan klip. Oke, seperti ini, kemudian kita geser kurang lebih seperti ini, dan kita masukkan foto yang sudah kita edit tadi di aplikasi PicsAI Pro. Lapisan media, kemudian kita klik, kita perbesar secara manual. Oke, seperti ini. Kita geser, nah di sini. Kemudian kita potong pangkas ke kanan. Oke, kemudian kita klik video layer yang ini, kemudian kita kembalikan ke semula yang ini. Oke, kalau sudah seperti ini, kita potong saja yang ini, kita gunting, kemudian pangkas ke kanan. Oke, seperti ini. Coba lihat. Oke, kalau sudah seperti ini, klik video layer yang ini, kemudian icon yang ini, kemudian kita off-kan, kita geser, kemudian kita perkecil, samakan seperti televisinya. Kalau terlalu besar, kita pilih pemangkasan, kita samakan. Atur-atur saja supaya rapi. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita coba lihat. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita masukkan animasi, kita klik kunci, kemudian plus, kemudian kita perkecil, perkecil, ini kita samakan seperti yang ini.
seperti ini. Coba lihat. Oke teman-teman, itu saja video tutorial dari saya. Cukup mudah kan? Jangan lupa teman-teman, kalau yang belum berlangganan dengan channel saya, tekan tombol like dan subscribe dan tinggalkan komen di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.